Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Oh Media. Mengejutkan, timbul spekulasi bekas PM Najib Razak sudah beristri dua. Tular di media sosial, apabila seorang individu mendedahkan mengenai bekas Perdana Menteri Dato' Sri Muhammad Najib Tun Razak yang didakwa mempunyai istri baru. Dalam hantaran tersebut, individu itu turut memuat naik foto Dato' Sri Najib sedang berpegangan tangan bersama beberapa orang yang dipercayai ahli keluarga wanita itu. Selain itu, wanita di sebelah Dato' Sri Najib itu menurut individu tersebut bernama Shima dan merupakan bekas pramugari. Wanita itu juga didakwa saudara kepada CEO Malaysian Tourism Exchange. Menjengak ke ruangan komen, ramai netizen tidak menyangka bekas Perdana Menteri penuh kontroversi dan terkenal dengan ayat "malu apa bosku" itu kini mempunyai istri baru selain Datin Sri Haja, Rosma Mansor. Ada juga yang tertanya-tanya mengenai Rosma Mansor dan statusnya kini, sama ada sudah mempunyai madu ataupun sudah bercerai. Walau bagaimanapun, masih tiada kenyataan rasmi daripada Najib Razak. Berikutan penularan foto itu.